sedih juga. Tetap tak ada tukar abang aku. Untunglah. Aku ada good news lah kau. Good news gila je. Kau tahu budak-budak kat cage? Semua kental lah. Macam sayur lagi. Habis sekarang apa? Aku kena pergi Sangkar. Why not? Okay? Okay, siapa yang nak kerja sini? Dia nak pakai ni. Sialnya Kiwi. Aku kena lawan si gila ni pula. Pasal-pasal aku kena kencing. Gunanya budak Sangkar. Banyak duit nak kasih aku ke? Tapi sebelum kau kasih aku, fight dulu lah. Macam? Eh, siap. Kau nak duit ni? Sini aku pecahkan muka aku. Sini lah. Yes, nak apa? Kawan saya nari kerja. Kawan awak? Kawan awak dah berhenti. Hah? Kenapa pula? Kenapa pula? Tengok tu apa dia dah buat. Aduh. Apa dia buat? Apa jadi kau tanya aku? Ha, itu dia. Miau. Baju. Salah baju. Hai awak. Awak dah makan? Eh boy, lu dengar sini ya. Sebelum you jentik lu jadi jabi, you better stop. Kau faham tak? Faham. Sial jantan.
Terpaksa. Minta maaf eh, tak ada banyak-banyak lah. So, nak cepat minum lepas tu eh. Zen, sudah-sudahlah tu. Apa lagi yang kau nak buat? Aku dah cuba sedaya upaya kau. Pakcik pun faham kau dah banyak habiskan duit kau untuk operasi mak kau tu. Pak Su berkesan juga tengok keadaan kau ni. Duit mana-mana Zen boleh dapat, Pak Su. Tapi kesihatan mak memang tanggungjawab Zen. Zen akan buat apa-apa untuk mak. By the way, doktor cakap apa eh, Pak Su? Itulah, doktor bercakap pada mak kau makin teruk. Mungkin memerlukan sukan kurangnya RM30,000. Pak Su, Pak Su ambil lah ni dulu. Eh, mana kau dapat duit sebanyak ni? Buat masa ni saya mampu RM10,000 je. Zen harap Pak Su boleh tolong Zen eh. Pak Su minta maaf lah, Pak Su tak dapat bantu kau dan sepatutnya. Tapi insyaAllah lah Pak Su ada duit, Pak Su akan bantu kau. Zen, Pak Su tahu kau sayang mak kau. Tapi kadang-kadang kau nak kena belajar reda akan keadaan. Take care. Kau nak